Halo sahabat Jeep, ketemu lagi bersama saya di channelnya Pioneer Jeep, One Stop Solution Jeep. Nih, hari ini kita datang baru jemput nih JL warna merah ini. Ini punya salah satu pemain off-road juga nih, kalau di JK-nya. Yang JK-nya sudah modifikasi sama kita juga. Nah, untuk JL-nya dia ini, dia mau menikmatin untuk nyantai aja lah. Dia bisa nikmatin udara-udara segar. Nah, kita dapat artis yang baru, itu best top dari Sunrider. Kita mau ganti ini ya doang nih. Kita ganti freedom topnya aja, pakai best top dari pakai Sunrider dari best top. Ini kita lihat artisnya sekarang. Nah, ini dia artisnya hari ini, freedom top dari best top, yaitu biasa sebutannya best top Sunrider. Nah, ini bisa kita buka untuk freedom topnya, kita bisa menikmatin udara segar yang ada di kota-kota akan dituju nanti di mobil ini. Nih, langsung aja mau kita kerjain nih. Ini juga udah pada siap juga si Mas Aryanya. Dari tadi juga nungguin nih ya. Langsung aja kita mulai ngerjain ya, kita lihat nih bagian pemasangannya, step-step sampai terpasangnya best top Sunrider ini. Oke, langsung aja kita serahin kuncinya ke Mas Aryanya nih. Oke. Oke, step pertamanya kita buka dulu freedom top yang originalnya. Kita simpan dulu yang aman biar nggak lecet. Senyum dong, John. Jangan cemberut, John. Ah, mati, John. Bahannya sendiri, itu ini bahannya dari kanvas ya. Dari kanvas ini udah aman juga kok. Jadi udah PNP juga, jadi nggak mungkin misalnya bocor ataupun itu. Jadi semua bracket-bracketnya juga sudah dapat semua dari best topnya, dari baut sampai bracket-bracket penjepitnya. Ini langsung mau kita bongkar aja. Ini bahannya ini terlalu berat ya, ini enteng garam, bahannya cuma dari kanvas sama bagian ini masih plastiknya bagus nih. Ini plastiknya pakai plastik ABS. Jadi ini udah pasti bagus juga dan bahannya nggak terlalu berat juga tuh. Oke, ini prosesnya sudah hampir selesai juga nih, karena pemasangannya nggak terlalu rumit juga ya, dan nggak terlalu jadi nggak butuh waktu yang lama. Ini tinggal ngecengin beberapa baut lagi, habis itu kita juga akan ngetesin kan siramin air dari atas. Kita lihat bocor nggak masuk ke dalam sini, jadi biar aman juga sebelum dipakai sama si pemilik mobil ini. Oke, lanjut. Oke,
Ini bentar lagi Mas Arya ya, tinggal berapa board lagi ya. Nah, ini nanti bisa kita lipat seperti ini nih. Nanti kalau kita pengen buka, dia cantolannya seperti cantolan yang pertama kali yang di depan ini dua. Nanti akan jadi seperti itu doang, yang itu. Nah, nanti cantolan di situ untuk menahannya. Nanti kalau dibuka, nanti akan jadi seperti ini. Nanti akan kita juga praktekin juga untuk buka tutupnya si base top ini. Sekarang semua sudah terinstal dan untuk breaker-breakernya nih, sekarang kita mau cobain untuk penutupannya. Oke, ini kita tahan dulu, ini kita buka dulu nih untuk sampaisernya. Nah, karena cantolannya ini penahannya masih pakai penahan yang dudukan yang lamanya, tutup. Nah, ini kita kebawain dulu tuh, kebawain ini ada cantolannya, kita masukin baru tarik ke atas lagi. Nah, ini udah kencang semua dan kita lihat juga belum ada darah sela-sela lagi ya. Nah, ntar kita mau coba siramin air dari atas nih, kita lihat apakah ada air yang bocor ke dalam sini, biar kita bisa menjamin kalau barangnya itu emang aman untuk di Jeep GL ini. Pertama kan kita installnya kan di Pioneer Jeep, jadi kita butuh keamanan untuk si pemakai juga. Tinggal angkat aja nih seperti ini, udah. Ini gampang banget nih. Nah, kalau mau untuk ngikatnya lagi biar lebih yakin, ini juga dapat nih talinya kiri kanan. Nah, itu bagian sana. Tinggal kita ikat di bagian sininya. Lubang penahan ini antara ini yang selnya ini supaya dia nggak bisa turun lagi. Nah, ini kita taruh di sini biar nanti nggak hilang-hilang atau biar orangnya juga nggak lupa. Jadi dia selalu nempel di sini kalau mau pakai, tinggal dibuka doang. Sekarang kita mau coba siram pakai air. Oke, sahabat Jeep, ini aku lagi di dalam mobil yang udah diinstalin bestop Sunrider nih guys, disemprotin sama Mas Aril di bagian depan sininya ya. Tuh, ini gak ada bocor sama sekali. Cuma kalau aku pegang, ini rasa-rasanya emang rasa-rasa dingin, rasa-rasa air, sahabat Jeep. Oh, aman sih bagian sini juga. Nanti kita akan lihat sama-sama setelah kita buka nih, sahabat Jeep. Bagian samping-samping juga nih nggak ada bocor-bocor, karena kalian lihat nih, ini kan tadi udah diinstalin nih untuk di bagian sampingnya, jadi biar rapat. Dan bagian atas juga aman nih, nggak ada yang bocor sama sekali, nggak ada yang keluar. Ini nggak tembus juga airnya, kalian bisa cek aku dorong-dorong dia, ini masih aman. Ini nggak berisik sama sekali. Oke, ini udah kita siram juga nih pakai air. Nanti kita lihat nih bagian dalamnya apakah ada yang basah. Nah, ini aman semua. Ini semua sudah aman, nggak ada air-air yang masuk juga ke dalam nih semua. Ini bisa dilihat nih. Air-airnya nggak ada yang masuk ke dalam. Kalau ini air dari samping, kalau buka pintu. Ini kalau ditutup. Oke. Okay. Jadi aman semua. Nah, ini juga udah siap dipakai untuk nikmatin udara segar. Oke,
Oke, ini sudah selesai semua. Waktunya kita antar balik si JL merah ini. Oke. Oke, tonton terus video kita, yaitu di channelnya Pioneer Jeep, One Stop Solution Jeep. Nih, kita juga banyak-banyak pegang-pegang brand internasional seperti Metaclock, Terraflex, terus ada Ingen, Yukon, sama ada beberapa macam lagi. Nih, kita jalan. Oke, jangan lupa subscribe, like, dan komen di video-video kita. Dadah!